Situ banyak ya kapalnya. Lara, mau lihat nggak? Nih, Lara, mau lihat? Bagus deh. Mungkin Lara cuma capek. Mas, kita udah 3 jam, tapi nggak sampai-sampai sih. Dia pulaunya. Pulau Bengalor. Bara dan keluarga, selamat datang di Pulau Bengalor. Makasih ya. Ini Nisa, istri saya. Dan ini Lara. Selamat datang Bu Nisa, Dek Lara. Saya Rengganis. Saya yang akan membantu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Bapak, Ibu dan Dek Lara selama kesini. Wah, ternyata Mbak Rengganis ini masih muda dan cantik ya. Bu Nisa bisa aja. Ayo. Lara. Ayo, salam dulu. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga anak-anak. Mari. Pulau ini memang jarang sekali dikunjungi orang luar. Tapi justru itu kan yang membuat pulau ini selalu menarik. Masih asli gitu. Untung nggak banyak yang tahu ya tentang pulau ini. Kalau nggak ada banyak turis nih. Penduduknya kok sepertinya tidak bersahabat. Mereka sepertinya tidak suka dengan kehadiran kita. Mbak, villa kita memang jauh dari desa ya? Tenang, villa kita di balik bukit itu. You love it, trust me. Mbak, ada jalan yang lebih dekat nggak? Kasian, Lara capek. Loh, kata siapa? Orang aku nggak capek. Di sini semuanya dekat. Itu di sebelah sana vilanya. Mari, Bu. Selamat datang di Villa Bengalor. Mari saya antar ke dalam. Semua sudah saya siapkan. Ayo, Mas. Nah, ini dia villanya. Silakan masuk. Mari, Pak. Barangnya taruh di sana aja, Pak. Baik, Bu. Bu Anissa, nanti di atas kamarnya. Oh. Ibu bisa pilih. Ada yang langsung menghadap pemandangannya ke laut. Mau lihat dapurnya? Bagus, Mas. Sangat. Ya. Lara. Pasti udah lapar. Yuk, makan dulu. Waduh, tuh ikannya enak banget kayaknya. Kamu suka? Nah, ini kepitingnya. Wah, Mbak, kalau makanannya kayak gini terus di sini, saya di sini bisa gendut. Gak apa-apa kan, Bu? Katanya perempuan kalau badannya lebih berisi tuh lebih punya banyak tenaga buat ngurusin suami. Lagian,
Kalau kamu gendut, kamu tetap cantik kok. Iya, Mas. Lara udah kenyang. Lara? Udah, aku aja. Lara masih capek. Lara? 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 Sayang? Kok kamu pilih nomor yang ini sih? Pantainya nggak kelihatan. Kan Lara suka pantai. Lara kamarnya di sini aja. Kamu deket-deket sama papa. Kamu jangan gitu. Lara kan udah pernah bilang kalau Lara udah bisa maafin papa. Dulu waktu mamamu masih hidup. Tapi kan aku nggak butuh mama baru, Pa. Lara, kan kita udah sering bahas ini. Papa kan kerjanya nggak tentu, Lara. Nggak selalu bisa jagain Lara di rumah. Kan kalau ada Mama Nisa kan... Lara bilang Lara nggak butuh mama baru. Kita harusnya kesini sama mama, bukan sama Tante Nisa. Lara, papa nikah sama Mama Nisa supaya keluarga kita ini utuh lagi. Coba deh kamu kasih Mama Nisa waktu. Pasti kamu akan ngerasa sayang sama Mama Nisa. Sama seperti apa yang papa rasain. Terus, kapan kita ke pantainya? Ikutan main, Bu Nisa? Enggak, Mbak. Saya di sini aja. Bu Nisa, saya sudah siapin masakan daging ayam. Kalau besok, Ibu mau masakan laut atau daging sapi? Masakan laut aja. Lara itu suka sekali dengan udang. Baik, Bu. Saya pamit dulu. Rumah saya di sebelah barat pulau ini. Nggak jauh dari sini. Bukan di desa. Saya lebih suka menyendiri. Sampai besok, Bu. Perusahaanku tuh lagi banyak masalah, Nis. Makanya aku pengen banget kita bertiga liburan ke sini. Berharap kamu sama Lara bisa kasih energi baru buatku. Supaya aku bisa semangat lagi kerja. Mas, aku khawatir kalau Lara nggak bisa nerima aku. Aku yang mesti minta maaf ke kamu, Nis. Aku tuh gak bisa lihat Lara kesepian tiap hari. Lihat dia nangis terus karena kangen sama mamanya.
Pa. Salah gak sih kalau seorang ibu cemburu sama anaknya sendiri? Mulanya tadi di aku juga, Pak. Bapak. Mas Tara. Apa sayang? Mas, aku mau buat es buah ya buat Lara. Kali aja kalau Lara suka, dia juga suka sama aku. Terus mulai besok nih Mas, aku mau belajar masak sama Mbak Rengganis. Kok Mas senyum-senyum aja sih? Enggak, aku cuma mau bilang kalau aku gak salah pilih. Ih, Mas apaan sih? Enggak. Mana kamu? Ini Richard yang suka gangguin kamu itu? Iya Pak, terus aku bilang aja, emang cowok doang yang bisa main bola, cewek juga bisa tahu. Oh gitu. Akhirnya Richard punya teman namanya Ahmad Budi. Nih, tante buatin es buah, enak deh, cobain ya. Aku nggak suka buah. Tarah, es buah bikinan Mama Nisa tuh enak banget, cobain deh. Kan aku nggak minta. Yaudah deh, Lara ke kamar aja. Lara. Udah 6 bulan, Mas. 6 bulan. Aku coba deketin Lara. Tapi semua yang aku lakuin buat dia, itu ditolak mentah-mentah. Kan aku udah pernah bilang, kalau kamu mau terima aku, ya kamu juga harus terima Lara. Aku bukan yang gak terima Lara, Mas. Tapi kalau Mas mau aku ngegantiin posisi ibu kandungnya, itu nggak akan mungkin berhasil. Mustahil, Mas. Nis, kan kamu di sini jadi istriku. Untuk bikin keluarga ini utuh. Untuk jadi ibunya Lara juga.
Jadi tolong dong bantu aku. Bikin keluarga ini utuh lagi. Papa, boleh gak aku tidur sama papa? Biar Tante Nisa tidur aja sendiri. Udah kenyang. Aku gak suka buah. Lara, kan aku gak minta. Papa? Pa? Sini. Mama? Mama, Mama kok bisa tahu kalau aku nginep di sini, Ma? Ma, Mama tahu. Thank you.
sayang? Maaf, saya jiwa. Clara! Kenapa? Maaf. Udah. Mai. Aku tuh gak ngerti deh. Kalian ini kenapa sih? Kalian tuh jangan bikin cerita yang gak masuk akal terus berharap aku percaya. Tapi semalam Lara ngeliat mama, Pak, ada di sini, Pak. Harap Lara, Papa tahu kamu masih butuh waktu untuk terima Mama Nisa sebagai mama baru kamu. Tapi kan kamu udah janji, sayang, dicoba dong. Tapi, Mas, aku juga ngalamin hal yang sama. Nis, sayang, tolong jangan bikin ini jadi lebih rumit. Aku tuh gak bisa bagi perhatian ke kalian berdua di waktu yang bersamaan. Kalian dong yang harus ngerti. Selamat pagi. Pagi. Ada apa ya? Gak apa-apa, mereka cuma mimpi. Pak Bara, ada tamu dari Jakarta mau bertemu. Papa harus balik kerja. Papa mau pengertian kalian. Papa tuh beneran harus... Kita di sini baru 2 hari, Pak. Katanya Papa mau 2 minggu ini nemenin Lara. Kenapa sih Papa bohong melulu? Nisa, sayang, kamu coba dong kasih pengertian ke Lara. Enggak, Mas. Kita pergi bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng. Lara, ayo sayang kemasin bareng-bareng kamu sekarang. Gak mau, Lara maunya di sini aja. Lara, kita cuma anterin Papa ke Jakarta sebentar. Terus kita balik lagi kok ke sini. Ayo sayang, kemasin barang-barang kamu sekarang ya. Lara bilang Lara nggak mau. Semalam Lara baru lihat Mama, Pa. Lara pengen ketemu Mama lagi. Iya sayang. Papa janji ini urusannya cuma sebentar kok. Begitu urusan ini selesai, Papa akan balik lagi secepatnya. Lara, Mama temenin main ke pantai yuk. Kok Mama sih? Maksudnya Tante. Gak mau ah, di luar panas, nanti aku hitam. Emangnya kenapa kalau kulit hitam? Cantik itu kan gak harus putih. Temennya Tante, kulitnya hitam, manis, cantik, jadi model lagi. Dia model. Aku bukan. Kalau gitu, kita main bola di luar aja yuk. Itu sama aja, bikin aku hitam. Tante, jangan dipegang! Bola ini dari Mama, Tante nggak boleh pegang. Lara, denger ya. Bu Nisa! Ini udangnya mau dibikin pedes apa enggak? Enggak usah, Mbak. Oh, aja. Biar Lara bisa makan. Lara! Hei, kenapa kamu main sendirian? Iya, soalnya mama aku udah meninggal. Papaku kerja terus. Karena Tante Nisa, aku jadi gak bisa main lama-lama sama Papa. Kalau Papa lagi gak kerja. Terus, kamu mau ngapain? Hah? Kamu gak kasihan sama mama tiri kamu itu, ha? Halo? Bara tuh keterlaluan. Kita diajak ke sini terus kita ditinggal gitu aja.
Bu Nisa kayak gak ngerti aja. Suami bekerja kan untuk keluarga juga kan? Iya, tapi dia kan gak tahu gimana repotnya ngerawat anak sendirian, Mbak. Halo? Saya kira setelah menikah, hidup saya akan lebih bahagia. Ternyata malah tambah masalah. Anaknya juga cuma mau sama papanya doang. Memangnya dulu hidup Bu Nisa kurang senang? Bisa dibilang begitu. Dulu buat makan aja saya cari sendiri, pakai keringat sendiri, karena saya gak mau ngerepotin ayah saya yang sudah punya keluarga baru. Sampai Lara kok belum pulang? Ini sudah semakin gelap. Sebaiknya kita berpencar. Lara! Tante. Ibu Nisa. Lara! 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 Namanya Salim. Orang gila yang selalu ngelantur gak jelas. Orang-orang di kampung sini sangat membencinya. Dia gak tinggal di desa. Dia tinggal di hutan bersama anjingnya. Gak ada anak atau istri? Seperti yang saya bilang, Bu Nisa. Dia hanya tinggal bersama anjingnya. Tenang ya, saya akan pastikan orang itu tidak akan ganggu ibu dan Dara lagi. Saya pamit dulu, Bu. Besok pagi-pagi saya kesini lagi. Makasih ya, Mbak. Thank you.
Sabar ya. Kapalnya di sini belum ada. Kalau papa datang, kita langsung pulang. Loh, ada apa? Kok tidur di luar? Awalnya saya kira Lara itu hanya buat-buat cerita, Mbak. Supaya dapat perhatian dari papanya. Tapi saya juga mengalami kejadian yang kurang lebih sama. Saya yakin rumah ini ada apa-apanya. Setiap tanah pasti ada yang punya. Ada dunia manusia, ada dunia gaib. Begitu juga di mana-mana. Termasuk di Pulau Bengalor ini. Dan dunia gaib pasti selalu dikuasai oleh makhluk yang memiliki kekuatan paling besar. Mbak, apa kita pindah dulu aja ke rumah penduduk desa sampai Mas Bara pulang? Saya paham, Bu Nisa. Saya tahu. Dan saya mungkin bisa bantu untuk melakukan sesuatu.
Sentonoku, juru gedong jagat wetan arane kulon lor. Yakin kita gak bakalan digangguin lagi? Gak akan. Kan tadi bareng Dani sudah usir dia. Jadi gak akan digangguin lagi. Lagian Tante akan jagain kamu di sini. Jadi gak usah takut. Ya. Tidur ya. Tante Nisa, Tante kenapa sih mau nikah sama Papa? Karena Papa kamu sayang sama aku. Begitu juga sebaliknya. Papa kamu bisa kasih sesuatu yang Tante gak dapetin dari kecil. Apa? Perhatian. Bukan karena Papa kaya. Bukan. Waktu Tante masih kecil kayak kamu, Mama Tante pergi dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Tante juga gak tahu kenapa Tante ditinggal. Mungkin karena suami mamanya Tante gak suka kali sama Tante. Pas Tante remaja, Papa Tante meninggal. Dari situ Tante harus ngurus diri Tante sendiri. Soalnya ibu tiri Tante, Dek Lara udah tidur? Sudah, Mbak. Mbak, ritual yang tadi beneran untuk ngusir yang ganggu, kan? Sebenarnya, saya nggak bisa mengusir. Saya hanya bisa melunakkan niatan jahat. Memberikan persembahan kecil untuk membendung sifat aslinya. Semacam negosiasi kecil lah. Aku tuh udah banyak masalah. Aku gak mau punya masalah kayak gini. Kok saya malah liatnya hidup Bu Anissa ini bahagia? Memangnya ada masalah apa, Bu? Tante bangun, Tante. Tante Nisa. Tante. Tante. Tante Nisa. Udah jam berapa ini? Jam 10. Jam 10? Tante kesiangan banget. Iya, Tante. Tapi aku lapar. Emangnya Mbak Rengganis gak datang? Enggak. Ya udah, kita ke pasar yuk, belanja. Ayo, Tante. Thank you.
Tante. Ya udah yuk, kita pulang. Ayo Tante Nisa. Penasaran Tante, gak enak ya? Kalau lapar, semua makanan jadi enak. Ya, berarti benar dong. Masakan Tante gak enak ya? Tante mau banget dipuji. Ya enggak. Tante kan cuma bisa masak seadanya buat kamu. Iya, iya. Masakan Tante enak kok. Bisa aja. Tante, kenapa sih bareng Ganis gak masuk hari ini? Mungkin lagi sakit atau kecapean gara-gara semalam. Nih, kamu nambah lagi ya. Kenapa ya? Aku punya perasaan kalau papa itu ninggalin kita. Gus, jangan bilang gitu. Di luar kan lagi hujan deras. Mungkin aja ombaknya juga lagi besar, jadi kapal gak bisa lewat. Papa pasti pulang, ya? Iya, Tante. Tante, kita bener kan gak bakalan digangguin lagi? Tadi kan orangnya udah diusir sama Mbak Rengganis. Jadi udah terbukti kan kalau dia udah pergi. Berarti kalau itu memang benar ada, di rumah ini ada apa-apanya ya, Tante? Tante gak akan kemana-mana deh jagain kamu di sini. 24 jam kalau perlu. Jadi kamu gak usah takut. Atau gini aja, kita berdua gak usah tidur. Kita jaga-jaga aja. Kita harus berani, gimana? Iya, Tante. Ini ceritanya ada yang takut nih. Enggak sih, tapi sedikit. Tante Nisa. Tante.
Ayo Tanda. Tante, ini rumahnya Mbak Rengganis. Iya. Yuk, ayo Tante. Tante, kok rumahnya Mbak Rengganis serem banget sih? Kita pulang aja yuk, Tante. Tunggu bentar. Tante, ini kan foto Mbak Renggani sama Papa. Kok bisa? Kok Mbak Renggani nggak tua-tua sih? Aneh. Ayo Lara, kita pulang. Lara. Saya sudah coba untuk beritahu. Saya sudah coba. Pulau ini adalah tempat orang-orang menjual jiwanya kepada iblis. Tempat ditumbalkannya yang dicintai. Karena keadaan saya yang seperti ini, saya dikucilkan orang-orang, saya dihina, saya disumpahi, saya terbuang. Sampai saya dengar ada perempuan yang bisa membantu saya, asalkan saya tumbalkan orang yang paling berarti dalam hidup saya. Dan ternyata
Dia butuh persembahan itu untuk keabadian parasnya. Hingga tiba saatnya, saya harus membayar semua ini. Kamu tunggu ayah di sini, anak. Nanti ayah yang jemput kamu. Semua akan baik-baik saja. Jagat Kulon Lor Kidul, Kang Rumekso Gedongku, Jagat Kulon Lor Kidul. Ayah. Mau pulang, ayah. Istri saya mengutuk saya sampai dia gila dan meninggal di pulau ini. Akhirnya saya putuskan untuk tinggal di pulau ini agar bisa dekat dengan mereka. Berharap suatu saat nanti, entah kapan, mereka bisa memaafkan diri saya yang terkutuk ini. Saya sudah coba memberitahu. Yang mengganggu di rumah itu adalah mereka yang sudah terkunci selamanya. Setelah mereka ditumbalkan, ritual yang dilakukan bukan untuk mengusir mereka, tapi justru memanggil iblis. Penduduk di sini adalah orang-orang yang dikutuk menjadi penunggu di pulau karena gagal memberikan tumbal. Dan sisanya, mereka yang sudah ditumbalkan. Saya coba gagalkan niat Rengganis. Tapi saya tidak cukup kuat sendiri melawan mereka.
Anak itu sekarang sedang ditumbalkan oleh orang yang membuat perjanjian dengan iblis. Gak mungkin. Mas Bara gak mungkin tega nyerahin Lara. Itu gak mungkin. Semua sudah terlambat untuk saya. Tapi kamu masih punya kesempatan. Pergilah. Pergi. Pergi dari sini. Enggak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku gak akan pergi tanpa Lara. Aku akan menjaga dia. Karena sekarang Lara juga anakku. Kalau begitu, bulan purnama ini adalah kesempatan terakhir. Tunggu. Bawa garam laut ini, bawa. Orang-orang dulu bilang ini bisa menahan kekuatan iblis. Ingat, sifatnya hanya menahan, bukan memusnahkan. Songo sumekso sedongso jagat kulon lor lan kidul. Salim. Hentikan semua usahamu bantu iblis sekutu dengan manusia. Pergi dari sini, Salim. Kau yang pergi dari sini, nenek tua. Sudah terlalu lama kau mencampuri urusanku. Kau sudah dapatkan apa yang kau inginkan. Nikmati saja kekayaan hasil mengorbankan buah hatimu yang sudah di neraka. Tidak! Jangan kau sebut mereka! Jangan kau sebut mereka lagi! Mereka sudah bernama di surga! Surga? Ya, betul, surga. Mereka semua sudah di neraka. Tidak! Marni istrimu, Salim karena daging kesayanganmu. Tidak! Jangan sama mereka lagi, jangan. Tugasku seharusnya sudah selesai, Salim. Tidak! Aku hanya membantu orang-orang yang pemalas dan tega seperti Bara dan dirimu. Tapi sekarang, aku harus membantu mengirimmu ke neraka. Supaya kau bisa bertemu dengan anakmu di sana. Mama jangan tinggalin Lara lagi ya. Mama sama Lara aja ya, Ma. Biar Tante Nisa sama Papa. Lara cuma kepinginnya sama Mama. Lara, dia bukan ibu kamu. Dia iblis mengalor. Tante!
Tante Nisa! Tante! 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 Tante Nisa bangun, Tante! Tante! Tante Nisa! Tante bangun, Tante! Setiap tanah pasti ada yang punya. Ada dunia manusia, ada dunia gaib. Begitu juga di mana-mana, termasuk di Pulau Bengalor ini. Dan dunia gaib selalu dikuasai oleh makhluk yang memiliki kekuatan paling besar.